harapan Ferdi Sambo untuk tetap bertahan di institusi Polri, kendati telah membunuh Brigadir J berakhir sudah. Ferdi Sambo, mantan Kadiv Propam Polri itu resmi dipecat dari kepolisian. Putusan Polri untuk memecat tidak dengan hormat Ferdi Sambo tampaknya membuat Kamarudin Simanjuntak lega. Kendati demikian, Kamarudin Simanjuntak sempat pesimis atas kasus kematian Brigadir J. Dia mengaku lelah, merasa gagal jadi kuasa hukum Brigadir J, bahkan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Di tengah perjuangan Kamarudin Simanjuntak selama 3 bulan mengawal kasus Brigadir J, muncul kabar Kamarudin Simanjuntak bakal mundur. Benarkah Kamarudin Simanjuntak tak bakal mundur dari pengacara Brigadir J? Isu Kamarudin Simanjuntak bakal mundur dari kuasa hukum keluarga Brigadir J tiba-tiba menyeruak. Menjawab kabar tersebut, Kamarudin Simanjuntak pun angkat bicara. Dalam laman Instagram aktivis Irma Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak mengaku tak akan mundur dari pengacara Brigadir J. Saya dan tim tidak pernah mundur dalam menangani perkara pembunuhan berencana atas nama Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, tegas Kamarudin Simanjuntak. Alih-alih menyerah, semangat Kamarudin Simanjuntak justru masih terus berkobar. Sebab tujuan utama Kamarudin Simanjuntak adalah agar almarhum Brigadir J mendapat keadilan. Sepanjang surat kuasa masih ada pada kami, tetap kami perjuangkan supaya tercapai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatannya. Akui Kamarudin Simanjuntak. Penjelasan Kamarudin Simanjuntak itu juga ditegaskan oleh Irma Huta Barat. Jika ada kabar yang meragukan AK, hoax, jangan langsung di-share atau ditanggapi ya. Seperti Kamarudin mundur, Kamarudin lelah, Kamarudin menyerah. Itu video yang dipotong-potong dan dibuat untuk menyesatkan publik. Kami tak pernah mundur, kata Irma Huta Barat. Sebelumnya, kabar Kamarudin Simanjuntak bakal mundur dari pengacara Brigadir J mendadak menyeruak. Hal itu lantaran Kamarudin Simanjuntak tampak lesu saat mengurai perkembangan kasus kliennya itu. Diungkap Kamarudin Simanjuntak, perjuangannya selama ini agar almarhum Brigadir J mendapat keadilan nyaris tak membuahkan hasil. Padahal diakui pengacara ternama itu, ia sudah memberikan semuanya untuk pengusutan kasus Brigadir J.